Di video kita kali ini kita akan showcase Mamang satu ini ya, Mamang S Chanor, The Pride of Lion GG ya. Ini adalah unit yang sudah kita tunggu-tunggu dari dulu teman-teman ya. S Chanor sama ya. Tapi di sini S Chanor gue masih level 57, makanya gue di sini butuh bantuan dari Bang Artes ya. Ada Bang Artes guys. Di mana Bang Artes ini punya S Chanor level berapa Bang Artes? Level 70. Luar biasa. Ini Bang Artes lagi ini kayaknya ya, Bang, lagi melo-melo gimana. Masa level 31 menang dibandingkan level 73. Oh my god. Tadi ada Logan. Logan hilang. Nah, Logan hilang. Aku tahu gak kenapa bisa hilang. Aku tadi diajarin Bang Deddy cara menghilangkan orang. Nah, nih karena aku tuh belajar itu tahu gak kenapa aku belajar itu? Karena aku sering dilatih oleh dia. Itu sering menghilang gitu. Oke, sip, menghilang dari ini ya. Udah gebetan gitu ya, hilang. Sorry, itu bukan gue deh, itu lu ya. Oh my god. Apa gue yang digituin lebih tepatnya? Iya. Ya, mana sih? Logan, where are you Logan? Hey guys, sambil nunggu jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Oke, teman-teman, karena Logan menghilang gak tau hilang. Jadi kita langsung aja ya, let's go. Kita langsung gaming aja, bye-bye Logan, maafkan aku. Siapa Logan ya? Logan cuman ikut, lalu kok gak bisa masuk tes? Gak bisa. Yang bener tes, let's go. Bohong. Bener. Quick start. Oke, teman-teman, so untuk S Chanor, kenapa gue pakainya di Infinite bukan di story biasa, karena S Chanor ini punya buff yang GG. Cukup GG, bener ya? Yoi. Iya. Jadi ada dua unit di update kali ini tuh yang punya buff yang sama teman-teman, dan dua-duanya GG gitu. Satu Broly, satu ini. Tapi untuk Broly kalian tunggu aja, oke? Nanti gue bikin lagi video khususnya. Sekarang kita fokus ke S Chanor, oke? Dimana? Aduh, gue salah cowok, harusnya gue ini dulu. Dimana S Chanor ini punya skill yang namanya Growing by the Day. Nanti kalian bisa lihat aja teman-teman ya. Sekarang kita fokus dulu sampai kita dapetin S Chanor. Teman-teman, ini sekarang kita akan taruh S Chanor ya, mulai dari pertama nih cuy ya. Ini gue jelasin singkat aja, padahal tadi gue udah jelasin teman-teman, tapi terjadi hal bodoh ya. terjadi hal bodoh, benar-benar bodoh gitu menurut gue ya. Oke, nah ini S Chanor kita taruh pertama teman-teman. By the way, gue masih level 57 teman-teman, belum mentok ya. Kalau kalian mau lihat yang mendekati mentok, kalian bisa lihat punya Bang Artes nih. Ntar gue kasih lihat deh ya, punya Bang Artes ya. Ini kita lihat dulu sekarang damage-nya 156, SPF 3, range 20. Not bad untuk upgrade-nya 0 ya, belum di upgrade sama sekali. Oh, not bad. Tapi dia udah AoE con ya, range-nya cuma segitu, enggak apa-apa. Kita upgrade sekarang. Nah, ini uniknya S Chanor teman-teman. Kenapa dia unik banget? Karena dia punya skill yang namanya Growing by the Day. Jadi kalau misalkan kita upgrade pertama kali aja tuh harganya cuma 200 teman-teman. Nambah 155 damage, 156 ya, 156 lah ini ya. Terus dia punya skill namanya Growing by the Day, di mana kalau kita pakai skill ini dia akan menambahkan damage setiap wave. Jadi kalian bayangin aja teman-teman ya. Setiap wave damage-nya nambah. Kita bisa lihat nanti abis ini kita lihat nanti namanya berapa ya per wave ya. By the way, itu nambah per wave-nya itu dia akan nambahnya itu sesuai dengan level kalian ya. Jadi kalian bisa lihat tuh berapa tuh namanya, 34. Itu karena gue masih level 57. Kalau punya Bang Artes, itu tadi namanya udah berapa tuh? Gak tau tau. Eh, gue cuma 31 bahkan. 34. Gue cuma 31. Bang Artes yang 34 teman-teman ya. Bang Artes yang 34. Jadi gue gak tau tuh kalau dia udah 80 berapa. Kira-kira berapa tes? Kalau udah level 80. 36 atau 40 gue gak tau juga sih. Kalau ya, kalian tahu kalian bisa komen di bawah sih. Nah cuy. Antara kalau setahu gue sih 36, kalau enggak 40 ya. Jadi kalau yang bener apa gue enggak tahu, kalian komen di bawah cuy, karena kita belum ada yang mentok juga sih. Mumpung kalian di bawah, jangan lupa untuk klik like-nya sama subscribe bagi yang belum ya. Nah, jangan lupa sama ya subscribe. Mochan, like, mohon jangan di depan biar gue dapet gems-nya. Ampun. Seperti biasa. Ini kita lanjut lagi untuk upgrade kedua. Upgrade kedua dia nambah 10 range lagi cuy, jadi 30 range-nya ya. Nambah 0,5 second per attack, not bad. Abis itu nambah 200 damage, okay lah. Dan dia berubah animasi jadi Divine Overhit. Kayak gimana Divine Overhit? Aku tidak tahu ya. Karena aku di belakang nih, ada Bang Artes depan nih. Oke, okay, ini aku delete dulu ya. Jangan dong, gak usah. Gak apa-apa, delete aja. Gak dapat juga gue. Ada Mochan ya? Enggak. Ini udah S Chanor terlalu banyak di sini. Enggak apa-apa. Jadi entar ya, animasi depan. Cuman nultar depan. Ya bener juga. Kalau kalian mau lihat animasinya nih, coba hapus deh. Gua kasih satu ya. Iya.
gua kasih 1 sampai dia define overhead. Nah, udah berubah. Nah, tuh animasi kayak gitu, teman-teman ya. Kayak dia pakai kapak ritanya, habis itu dia ya nembak api kayak gitu dari kapak ritanya. Oke. Gua hapus karena sayang, oke. Okay? Oke, okay? Kita lanjut lagi ke sini, oke. Okay? Kita lanjut lagi untuk upgrade ke 3. Normal cuma nambah 300 damage upgrade ketiga, tapi dia murah banget. Kalian perhatiin, dia murah banget teman-teman ya upgrade-nya ya. 600 coy, murah banget. Upgrade keempat sekali lagi 800 doang. Ini murah loh. Ini murah banget. Nah, upgrade nah ini udah mulai nih. Upgrade ke berapa nih? Kelima ya. Upgrade kelima dia nambah 20 range lagi, yang artinya damage range-nya tuh jadi mentok 50 kayaknya ya. Range-nya tuh mentoknya 50 sesuai dengan sama yang di sini 50. Dan dia nambah 1 second per attack jadi 4,5, tapi di sini 5, gua enggak tahu mungkin nanti nambah lagi. Lalu dia nambah 900 damage. Oh, gigi banget sumpah dia nambah 900 damage. Terus dia merubah animasinya menjadi Sunshine ya. Sunshine kayak gini teman-teman ya. Mana Sunshine? Gak ada. Entar kalian bisa lihat sendiri lah Sunshine kayak Sunshine yang depan, yang punya gue nih. Mana? Yang depan. Nah, nih. Dia kayak ngelempar Krulsan tuh. GG. Kurang di. Oh, Krulsan. Nani. Aneh. Anjir aneh. Udahlah. Ya pokoknya kayak gitu dia ngeluarin Krulsan dan itu GG. Kalian jangan lupakan growing by the day ya teman-teman ya. Dia setiap kali wave-nya nambah, damage-nya naik cuy. Jadi pastikan Escanor itu dipakai di early. Se-early mungkin kalau menurut gue ya, se-early mungkin karena dia nambah terus damage ya. Kalau menurut gue, sebelum apa? Bulma, Escanor dulu. Escanor nah, upgrade 1 baru Bulma. Iya betul. Itu kalau mau naikin 1 damage Escanor GG banget ya. Atau bisa juga kalian seling-selingin sama Bulma sih. Bisa juga kayak gitu ya. Lalu ini kita akan upgrade lagi, upgrade ke berapa nih? Banyak banget upgrade ya by the way ya, Escanor ini ya. Upgrade ke 6 berarti ya. Upgrade ke 6. Dia bayar cuma 1500, masih oke lah ya. Nambah 1000 damage cuy, gila gak? Nambah 1400, 1045 damage. Plus ini upgrade terakhir, anjir upgrade-nya banyak banget. Upgrade ke 7 teman-teman, dimana dia nambah 0,5 second per attack. Bener, oh ini berarti ya, dimana dia jadi 5 cuy SP-nya cuy. Tapi damage-nya coy kali dia nambah 2. 3 dia nambah 3800, iya bener kali 2 ya. Dia nambah lebih dari kali 2 ini, dia nambah 3899. 3900 coy. Upgrade 2100 lagi, murah banget ini. Gila nih totalnya murah coy Escanor ini. Dihitung itu murah banget upgrade-nya. Sumpah. Harga tapi lihat, murah banget coy. Lu damage 7480 level 57. Gua cuma yeah, level 70 cuma beda berapa doang ya? 8500 yeah, lihat paling depan. Escanor paling depan. Jauh itu. Iya ini Bang Arnes sudah taruh dari tadi teman-teman ya. Gue tadi karena hal bodoh itu harusnya gue taruh yang dibilang nih, gue 7900 nih. Padahal padahal gue baru dapat Escanor hari ini juga sih, berapa jam yang lalu ya. Dia cepet banget naikin aja. Kan gue bilang kalau misalkan kayak gini gue mah hoki. Emang. Kalau kalian nggak tahu tuh tadi gue dapat 3 B5 dalam satu spin first spin. Flexing. Tapi benar-benar dia dapat mob guys. Mob ya, B5 ya, ya, dalam guna satu spin ketiga. Gak guna sih. Siapa tau ada B6 ya. Iya sih. Tapi B5. Iya bener. Sabar. Tapi tetep aja coy. Oke. Ini oke okay, apa? Mau apa? Mob B5 kok gak mob 100%. B6 apaan lagi? Ada yang tanda tanya. Oh iya tanda tanya. Bukan tanda tanya 100%. Enggak. Mob yang tanda tanya yang udah bener-bener. Oh iya yang udah besar kayak dia. Itu kayaknya mob B6 bakal kayak gitu guys. Itu masih ini ya. Oh apa? Onwin pemelis Nani. Oh iya Onwin. Oke, Onwin. Oke, teman-teman ya, kita lanjutin sekarang ya karena kita lagi apa infinite, jadi akan gue lanjutin teman-teman ya. Onwin gaming. Nih Onwin. Onwin gaming 1 di sini. Oke, udah. Lalu di sini. Penuhin semua Escanor di sini teman-teman karena Escanor gigi banget coy. Growing by the day-nya ya teman-teman ya. Sama kayak Broly. Broly juga kayak gitu, spoiler ya. Padahal gue tadi pengen bikin videonya lagi, tapi ya yaudah nggak, gue kasih tau sekarang aja lah. Siapa tau masih ada yang nonton sampai sini kan? Dimana Broly juga sama punya kekuatan kayak gitu, cuy. Dia growing by the day, mirip-mirip tapi lah. Tapi lebih GG. Kalau kalian mau tau gigi siapa, nonton nanti videonya. Nah, mau tau segigi apa? Nonton nanti. Ini sekarang kalian gue nggak bahas sama sekali ya. Jadi tuh di sini tuh gue di carry sama Vincent sama Mochan. Meskipun di awal gue gede, meskipunnya gede karena gue ngambil depan. Emang gitu saja. Biar damage di awal gede. Gila damage-nya 3M guys.
gaming gak? Mau ini kira gue tahun mana ya, bentar. Nanti anda juga lebih gila ya. Oh taruh sini, oh iya betul. Anda mau pakai Meta Knight. Sekarang aku mau pakai Meta Knight nih. Tuh Meta Knight gaming. Tapi jangan di depan ya, di belakang eskalator saya ya, mohon maaf ya. Iya enggak, tenang. Oke okay, cakep. Tenang gaming, tenang guys. Ini eskalator kita akan buktikan ya. Dia aduh gila damage-nya, kalian bisa lihat sendiri nih Bang Artes dari tadi udah pasang cuy, damage-nya 8000 guys. Ini belum di-boost. Tuh nambah terus cuy. Ini kita boost, coba kita boost ya. Kita boost 1. Boost 2. Boost 3. Ketiga. Wah, gak ngotak damage-nya pasti. Lihat yang paling depan 26000. Guys, ini literally gone. You dengan, looking at gone, man. Dengan harga 7000. Dengan harga total 7000. Kalian bisa tahu lah ya, sekarang gon itu sampah karena gon itu mahal, sedangkan ini udah gitu dia bisa nambah terus loh, ini gak berhenti loh, ini dia nambah terus, ini dia, jadi ya udah emang STD itu kalau udah update begitu ya Wan ya, anjir. Yang lama-lama dilupakan, yang jadi Broly, yang lama-lama jadi sampah, kecuali jadi Broly kecuali Broly. Nah bagi yang kepo nonton videonya inget ya, gue inget terus nih. Promosi hebat ya, gue belajar nih. Promosi hebat loh, aku harus belajar ibu. Saya tuh semuanya tuh bisa jadi promosi. Ya, betul. Kayak contohnya, subscribe channel gue Kalau Bos Indonesia ya guys, jangan lupa juga. Nah, nih. Pasti subscribe channelnya Bang Artes, yang satu lagi. Terutama Mochan guys. Channel Uri, nah itu harus guys, oke? Okay? Harus. Channel Mochan harus. Cari aja di YouTube ya, atau enggak kalian bisa lihat di deskripsi, oke? Okay? Channel ini, Raina juga ya? Salah, Rani ya pak. Oh Rani, oh iya. Raina siapa? Gue berhasil kan? Gue langsung dibenerin sama Vincent. Betul. Jadi ketahuan nih sering nonton guys. Bener. Enggak dong. Berhasil saya. Oh iya guys, BTW. Tadi tuh gue sendiri sampai wave 57 loh solo. Oh gila, gigi banget sih. Pakai Jojo. B5 loh, bukan B6. Sama Escanor. We can do it man. Paling gak kita 60 lah. Bisa lah. Gigi mang. Ada bom, si Vincent ada bom chill damage, masa kalah. Ada bom Vincent chill ada damage. Mochan, masa kalah. Bom chill damage jati. Oke, gue pakai dulu. Gue boost ya. Boost gaming. Gila, by the way kita sekarang lihat damage Escanor cuy. Anjir 27000, lihat gak guys, dia naik terus coy. Udah gak ada apa-apanya Gon, sumpah. Gon berapa sih Gon? Gon cuman 19000 apa gak salah ya sih? Nap. Apa gue salah? Coba komen di bawah coy, gue lupa coy. What? Max limit reach. Eh siap-siap, time stop ya. Oke, okay. Dimana? Dimana aja terserah, kalau melihat kesusahan langsung time stop aja. Ini cara main time stop nih. Ini gue main time stop yang rame aja ya, yang tempat rame aja ya. Yang tempat-tempat rame. Pakai teknik jual dulu ya. Iya. Kayak berdagang. Iya, jelas lah. Teknik time stop. Gue siapin 2 ya. Iya. Gue siapin 2. Teknik berjual dulu ya, anjir. By the way, itu antara Escanor sama Armin aja udah jauh banget Armin ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi damage saya 27000 di boost loh. Tapi Armin enggak di boost sih. Iya enggak sih? Yap. Iya. Ya bener ya, Wan ya. Yeah. Dia enggak di boost saya 27000 ya. Anjir, berarti iya bener sih. Armin bisa sih jadi bom chill damage guys, tapi cepet banget asalnya, gila SPA-nya itu loh. Nah itu di mana itu nyampe kok, pasti dibunuh. SPA-nya itu loh guys, gue gak demen SPA-nya dari Armin. Karena SPA-nya lama, udah gitu range-nya kecil coy, 20 doang. Oke guys, ini udah 47, kita masih GG Gaming ya. Masih lancar lah. Gak easy juga sih, gue gak mau bilang easy, ntar kalah lagi. Oke, gue akan fokus untuk ngebus teman-teman di sini ya, karena tugas gue di sini adalah ngebus coy, ngebuff. Tugas gue di sini tuh ngebuff teman-teman ya. Jadi kalau kalian infinite, kalau infinite itu semua punya tugas masing-masing coy. Kayak Artes tugasnya untuk nge-time stop. Si Mochan tugasnya untuk full damage. Dia harus fokus pukul-pukulin, sedangkan gue fokus untuk ngebuff dan buat benar sekali. Oke coy, now we'll see. Damage Escanor udah menyentuh hampir 28000. Gak ngotak guys anjir. Escanor GGWP sih. Tapi tetap sih, untuk update kali ini menurut gue Broly masih lebih Gul. OP sedikit. Masih lebih OP sedikit dibandingin Escanor ya, walaupun punya buff yang sama gitu. Aduh mampus bro, kita butuh by the way time stop butuh tuh. Oke, Shinzo langsung. Shinzo Gaming terus-terusan ya. Waduh ini tembus cok, busetnya yang dia selesai cepet amat.
Lari cepet amat. Itu ada wave 53 BTW guys, dan damage gue udah 34M ya, masih sedikit, oke. Masih sedikit gaming. Ini karena SKN dari tadi masih belum nyerang nih. Eh nyerang gak sih? Nyerang dia ya, udah nyerang ya. Nyerang. Ini masih kurang sih. Gila, mantap. Mantap banget Artes, time stopnya luar biasa. Luar biasa gaming. Nah, ini nih, tim the best, guys. Kita bisa enggak ya sampai 61? Kita selama ini belum pernah loh. Depan-depan. Selama ini kita bentuknya selalu segini. Enggak, tidak, tenang, depan gua. Lu fokusin ke tengah-tengah aja, Chan. Nih cloner-cloner nih. Ini cloner nih. Loh, gua ngendalin gua. Gua ngendalin dua anjir, meta sama Gojo, pusing gua. Udah meta ini aja, meta aja. Biar si Artes yang time stop gak apa-apa, cukup. Bisa sih harusnya. Karena si Artes memang bisa. Fokusnya untuk time stop dong. Ada Broly, tenang, ada Broly di situ. Masih ingat gak di situ Broly? Broly GGWP, guys. The best. Aduh, perlu busai kah? Nah. Gua TS, gua TS. Udah tadi gua sama Artes berdua gua TS-in loh. Busagi. Shinzo. Shinzo. Yang belum Shinzo, oke. Oke, aman. Slow. Aman, Bang. Ada aman, Gojo aman. Gua. Ada sekarang udah Gojo. Ini gua DC mulu, Pak. Gua enggak bisa dengar kalian. Nani. Iya kah? Nani. Usut cepet. Usut. Cepet. Nani. Usut. 56 kayak gitu lagi harus pakai kira deh. By the way, ini apa saya, coy ya? Benar juga, coy, harus pakai kira, coy. Waduh, mentak. Udah mentok. Kalau gitu gue harus pakai Blackbird di sini. Oke, gue banyakin Gojo dah. Domain. Aduh, max unit ya, sabar guys. Ini udah gue hapusin aja lah, Bulma udah goodbye ya, udah cukup lah Bulma. Jasa-jasamu sudah cukup Bulma ya, terima kasih. Busto. Busto Gaming. Dajol jebol. No, don't worry. Don't worry gaming, time stop gaming. Mana lu Dajjal, ha? Oke, ini fix butuh kira sih. Oke, fix butuh kira. Wait, urus ini dulu nih, dikit lagi nih. Si Dajjal lari cepet. Oke, good, langsung belakang. Wave 58, mau kira? Boost ya? Yap, let's go. Oke, boost, saatnya kira. Kira semua. Oke. Okay. Pasti 58 kira. Use it. Go kira. 1 kira. 2 kira. Mana? 3 kira. 4 kira. 5 kira. Masih lagi. Tes sambil time stop ya. Kenal lu semua. Udah semua cukup, cuk. Look at that my damage, bro. Oh my god, 200M, guys. Gigi gimang gak? Ini ada yang R, ada yang R, tebel banget. 60 coy kita. 60 kah, tembus kah? Fix. Fokus R. Oke, okay. Wait, gue Shinzo dulu. Shinzo, Sasaki, oke. Okay. Udah, Shinzo. Fokus R. Auspin. 60. Hah? Asik. Kena gue juga. Oke, okay, fast, 60. Please, sampai 60, please. Please, nyampe 60. Stop, air, bish. Stop, no. Wih, nyampe 60 dong. Gue dong. Nyampe dong, 60 dong, anjir. No. 60, ya. 60, guys. Oke. Okay. Ya, 60. Kalian bisa, ya, GG ya, 60 ya. Dan damage gue 200M. Bang Mocha sampai 240M. Wow. Tuh, 2, 3, 4. Kok 5 sih? Oke, okay, teman-teman, ya. Itu buat Escanor gigi banget sumpah. Gua rekomend banget buat dapetin ya. Sumpah dia OP, enggak bohong. Ayo, OP karena dia punya growing banget deh. Hah? 60. Tadi kita sampai 60. Bener-bener pas 60 di akhir-akhir baru 60 langsung. Cuma kita enggak pernah kurang dari itu, enggak pernah lebih dari itu aja 60 mulu. Susah aja sumpah. Gua enggak ngerti orang yang bisa. Coba kita lihat sekarang berapa ya. Kita lihat sekarang berapa di leaderboard, apakah udah ada yang nyampe 80 mungkin. Aduh, gua udah ngelihat angka yang jelek tuh. 73 73. Oke, teman-teman, itu aja. Thank you buat Bang Artes sudah bantuin. Thank you buat Mochan juga. Sorry, Pak, tadi di akhir ya. CS gua enggak jelas. Oh iya benar, di akhir-akhir. Di akhir ini. Di awal mau udah enak tuh benar CS-nya dapat mulu. Di akhir. Sayang tadi terakhir. Tapi enggak apalah. Entar kita lain kali coba lagi, cuy. Ini tim kita udah GG, cuy. Tinggal kita butuh latihan aja untuk masuk leaderboard ya. Berarti sambil intinya, kita iniin. Gua harus dapetin
Jotaro B6. Iya. Padahal harus dapetin Jotaro, bener guys. Jotaro B6 tuh kalian masih dapetin sih, karena itu time stopnya gila lama banget sumpah. Gak lama banget sih, cuman kalau dibandingin sama Gojo, kalah Gojo untuk time stopnya ya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk Escanor. Thank you buat Bang Artes sekali lagi, thank you buat Bang Mochan juga sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe mereka berdua coy, ke YouTube-nya Bang Artes sama YouTube Uri ya. Udah pasti abis itu YouTube ke Mochan juga. Oke, kalian bisa cari di YouTube-nya langsung atau kalian bisa lihat di deskripsi teman-teman ya. Mochan wajib guys, subscribe Mochan. Mochan wajib, oke. Mochan gua wajib ya. Iya, Mochan wajib. Artes nah wajib juga, oke. Ya, itu aja teman-teman ya. Like juga kalian emang suka videonya, dislike kalau emang gak suka, subscribe juga kalian mau, gak usah subscribe juga, gue gak masalah buat gue. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman, bye bye. Bye bye. See ya boy.